Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk pemula cara untuk mengurutkan daftar pustaka. Ya, seperti ini, tidak urut ya. Atau contohnya saja, saya taruh di bawah misalnya. Jadi otomatis tidak urut seperti ini. Cara mengurutkannya dari kita menggunakan Microsoft Word ya. Kita blok dulu seperti ini. Kalau sudah, lalu kita menuju ke Home. Baik. Lalu kita ada cari yang ini sort. Kita mensortir. Baik. Lalu taruh pada paragraf di bagian paragraf ini. Lalu kita pilih yang teks karena ini berbasis teks. Lalu kita centang ascending itu kalau untuk dari yang abjad yang paling kecil yaitu A sampai Z yang terakhir Z. Kalau descending itu kebalikannya dari Z sampai ke A. Baik, lalu kita oke. Okay. Ya, ini sudah tidak aktif karena paragraf ya. Baik. Ya, sekarang sudah bagus ya. Urutannya dari A. Nah, ini sebenarnya salah ini nggak tahu urut kemana tadi. Dari A ya B kalau dari kalau tag saya ini ya sampai V. Baik, itu aja teman-teman. Jadi caranya yaitu kita seleksi dulu seperti ini. Lalu setelah itu kita cari home, kita cari sortiran ini A Z. Oke, lalu ascending atau descending. Terima kasih, itu saja tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.